Sudarlun kehadiran seekor monyet Jumat siang membuat heboh Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Monyet itu awalnya diketahui masuk ke salah satu ruangan dekat dengan kamar jenazah. Ukuran tubuh monyet yang terbilang besar ini mengakibatkan keluarga pasien ketakutan. Kejadian itu pun kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian serta Satpol PP. Sampai masuk ke dalam kan, satu kita lagi dia sudah lari. Enggak tahu bang, siapa punya monyet? Enggak tahu. Untuk aktivitas itu ini mengganggu nggak bang? Bawa sementara mengganggu apa dengan pasien enggak? Sampai saat ini bang, monyetnya belum tertangkap. Dia lari ke atas tuh. Orang kata bilang tadi kan. Upaya pengusiran pun dilakukan secara bersama-sama, namun hingga berita ini diproduksi, hewan tersebut belum berhasil ditangkap dan dilaporkan bersembunyi pada bagian plafon rumah sakit. Dari Melabu, Rizwan, Serambi On TV.